Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Cleo Channel. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dipermudahkan di dalam segala hal. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Pada video kali ini, saya mau unboxing sebuah mainan, ya, sebuah mainan ATM otomatis, ya, ini. ATM otomatis tipenya ATM 003. Dan saya ini beli di online shop di Shopee dengan harga Rp160.000. Oke kawan, mari kita buka paketnya ya. Semoga saja paketnya ini dalam keadaan baik dan bisa berfungsi dengan baik ya. Enggak cacat kayak gitu. Bismillah. Ini bubble wrapnya sangat tebal ya ini. Packingnya lumayan bagus ini. Ini bukan punya saya ya ini. Bukan untuk anak saya, melainkan ini pesanan tetangga ini. Dan saya belikan di Shopee ya gitu. Ini dia. Ini karakter Hello Kitty ya ini. Karakter Hello Kitty. Ini ada passwordnya ya. Ada password ya gitu. Lumayan bagus ini ya. Oh, di dalamnya masih dikasih, oh enggak, cuman tutup doang ini. Ini dia. Ini tingginya ini kurang lebih ini 20 cm. Kesininya itu kalau nggak salah sekitaran 11. Kesini itu sekitar hampir sama ya. Sekitar 13 sampai 14 cm. Dan ini bisa otomatis ya, ntar kalau uangnya dimasukin kayak gini, uangnya itu langsung ketarik ke dalam kayak gitu. Di sini tempat baterainya. Baterainya ada berapa ya? Ada 3 ini kayaknya. Dan disaranin juga ini untuk baterai ini jangan pakai yang ABC. Ini saya pakai, coba pakai alkalin ya ini.
Mereknya Alkalin. Bismillah ya, semoga saja barangnya sesuai dan berfungsi dengan baik ya. Nanti saja itu. Di sini ini lubang untuk koinnya ya. Lubang koin dan di depannya ini lubang untuk uang kertas ya ini. Ini cocok untuk buat anak-anak ya, untuk belajar menabung dari usia dini itu bagus. Oh, udah lampu nyala, berarti ini udah. Coba aku buka, mau buka pintunya aja ya. Nah, berarti kayak gitu. Untuk password awal ini hanya 4 digit ya. Tombol ini 0000 4 kali itu udah langsung kebuka. Ini alarm. Misalkan kalau nggak tertutup rapat kayak gitu, bunyi alarm berapa detik kayak gitu. Tadi kan bunyi kan. Dan sekarang saya mau coba untuk memasukkan uang. Ini bayangin aja ini uang beneran ya. Masukin lagi ya. Alhamdulillah ya guys ya, produknya berfungsi dengan baik dan saya rasa ini produk sempurna ya. Dan perbedaannya dari produk lain ya, mungkin harganya ada yang 100.000 atau 100.000 ke bawah kayak gitu ya. Ini bedanya pintunya ini, tarikan pintunya ini, kalau ini bisa berputar, tapi kalau untuk yang produk yang lain ini tarikan apa-apa ini itu nggak bisa berputar, bedanya cuman kayak gitu. Terus bahan-bahannya ini juga lumayan bagus ya, untuk bahannya itu tebel kokoh kayak gitu. Cuman bagi saya ini kekurangannya kurang, agak gede dikit. Tapi produk ini lumayan bagus lah ini. Dengan harga 160.000 kita bisa pakai brankas ini, deposit box ya ini ya. Brankas ATM mainan kayak gitu. Ini coba aku jalanin lagi ya. Untuk ini bisa, agar bisa berputar itu ya. Tuh. Nah, bisa berputar kan. Kalau produk lain itu nggak bisa, cuman bunyi terus kebuka kayak gitu. Tapi kalau produk ini yang ATM 003 ini lumayan bagus ini. Tuh, ini tanda alarmnya, ada alarm dan di sini itu udah tersedia 7 macam musik ya. Kalau misalkan masukin uang kertas kayak gitu, ntar 7 lembar itu beda-beda musik ini. Coba kita masukin koin ya. Kalau koin nggak
Gak bunyi, tapi kalau untuk yang lainnya bisa bunyi. Kalau untuk maksudnya untuk yang kertas itu bisa bunyi. Produknya lumayan, guys. Cocok untuk anak-anak yang punya anak kecil, ini direkomendasikan untuk beli yang ini ya, untuk belajar nabung. Oke kawan, videonya saya rasa cukup sampai di sini. Ikuti terus video saya selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.